Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo ayam sila yang tangisah sopo wong
baina sunnatil fajri ing dalam antaran sunah fajar wa fardhiha lan salat subuh fajar dan salat fardune fajar bi ittijain kalawan turun miring ngedeng ke kanan li ajli tadzakuri daja'atil qabri karena arah-arah elimi miring di kuburan awalan hari ing dalam kawitade siang liakuna supaya yentah ono opo tadzakuri daja'atil qabri iku ba'isan wong nami akan memberikan semangat ba'is memberikan semangat lahu maring wong alal akmalil akhirah ingatasi beramal akhirah wala kulunan ucap sepulung hala itija'i hala itija'ati nalika ngedeng ucap ikalimah Allah marupa Jibril Mikaela wa Israfil wa Israila wa rupa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nari salasa marat Allahumma dua Allah rupa Jibril kang pangeranan malaikat Jibril atau rupa Jibril kang dari pangeranan malaikat Jibril wa Mikaela lan pangeranan malaikat Mikaela wa Israfil lan malaikat Israfil wa Israila lan malaikat Israil wa rabba Muhammadin dan pangeran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni nubi dalam petakan dua bingsun minan nar saking api neraka terasa marwat kalawat telu ambalan bismillahirrahmanirrahim wajhat lutah yutuh dirofi surah tidak kau bata jahdan balikon ke tanah lafadoh ilah latan sa'an Allah nadiru kau bata wahuduruhu wa suhudahu lakafan jala dia memakai judul teh penting ayana judulnya ojo lali dan bahasa itu ojo lali ya ojo lali cek bahasa berapa ulah poho cek bahasa Arab nak latansa dan ayat ini latansa Allah nadiru qalba jangan kau lupakan bahwa Allah selalu melihat hati wajah kemarin dicariaskan manakala pajar sudah nampak artinya waktu subuh geus datang ijtihadlah bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh naon melaksanakan salat aiza zuhara fajr shadiq fa shalli ndaklah salat salat al-fajri sunnataha wa fardhaha yaitu salat sunnah fajar dan fardunya sebab Allah setiap merintah itu berpasang-pasangan. Merintahkan sholat wajib ayat rawatibna sunnah. Merintahkan zakat wajib dibarenganku sunnah na sedekah. Merintahkan puasa wajib dibarenganku sunnah na puasa sunnah. Anu isukan Senin lamun urang kuat awak puasa isukan puasa Senin pahala dan lumpuh hiji puasa Senin niat tak niat abdi puasa Senin sunah luka dua niat abdi muasaan lahirna baginda Rasul luka tilu niat abdi puasa tanggal satu bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Rajab di bulan Rajab namun niat dosa itu tadi catat Masya Allah, cita Yusufi kenalan dia. Akhirnya dosa apa itu lima? Rajab adalah bulan menanam. Sabban itu bulan nira. Ramadan adalah bulan. Dan berapa? Manen. Udah bahayanya Ramadan, deh, panen. Panen nanti di bulan sawal tanggal hiji, gimana deh?
Jalmi anu puasa sebulan suntuk, maka eta jalmi bersih bagaikan orang. Di awal di akhirnya diraja dijajal heula isukan Senin. Senin kan tanggal 1 Rajab. Tuh bahkan guru sehuna seorang kekasih Allah Ki Haji Asep anu wafatna di Mekah dimakamkan di Makla disimpuringan dalam tawakilan di beliau untuk menyebarkan Al-Fatihah. Itu setiap tanggal 1 ngawajibkan puasa, wajib lain cek sari, tapi ke santri lah wajib puasa jeng bukana ulah aneh-aneh. Cukup sop hayam jarok gitu kan, cukup sop hayam jarok. Jadi di isu kan ya kan harga pemali tepuk dulu gede gitu kira-kira 4 kilo harga pemali. Insya Allah mahi sekeluarga yang jarok cekaji intaknya mah lo menarik ke kurung-kurung mau hayang segini beri asal bisa memorong-morong kan gitu bahasanya. Jadi isukan saya tadi lah saya di dina kitab gau usios sama kitab iya tah mana tadi mungkin ada oh iya tah kan zoom najah masyur ya pegangan para ulama-ulama salah kan zoom najah masyur. Bahkan Rajab itu bulan unik, Syahrul Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan itu apa? Nanti lupa Bapak Rendeng, Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, Bapak Rendeng lah. Anu insya Allah bulan haji ayana calon-calon jemaah haji kelonggar, sebab naikna berapa persen? Baru setara deh, 59 juta lah. 69 juta ini kalau tadi nanti 50 genap sahuran 70 juta ini itu mesti ketuk mau Kementerian Agama, hebat Kementerian Agama kan? Supaya lama duit jadi 240 200 juta, kurang doakan mudah-mudahan katarik ayana dibawarikan minta urusannya lagi pahal jenuh tapi takdir Allah itu takdir Allah. Tetapi tetap ayo kaget 70 juta ya. Jadi nyaho nyai kembali lah ayo nyaho. Nah tilu Bapak Rendeng Zulqodah, Zulhijjah, Muharram udah cok cuma ini bulan Rajab, bulan istimewa, bulan istimewa. Lalu nyari takdir bulan Rajab elah lalu kembali musim pesona. Cuma di bulan Rajab lah sholat di perintah. Semangat memperingati Rajaban, syukur di sholat. Tas penting dari takdir Rajaban kiai urat ini marteng-teng, marteng-teng. Bentar, udah ke teman itu aja. Udah di lupur batur. Masya Allah. Wajhat bersungguh-sungguh. Halakonika litahammuli limatas seperti khusyuk. Bersungguh-sungguh itu berusaha sekuat tenaga agar sholat kita khusyuk. Sholat khusyuk itu hese panggurek-gurek na ibadah itu sholat. Ibadah itu apa bagi opat? Ayat ibadah bukan berupa modal tapi berat, yaitu sholat. Tukur pakai modal. Wasta'inu bisabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk, orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Aikbal qalbi. Ketika salat hati orang hadir bahwa orang bersalat. Maka cek ini wajhat litahdura
fisolatika kolbak. Ketika sholat, hatimu harus sholat. Pertanyaan besar bisa kita pihak ulumudi, kumaha sih caranya supaya khusyuk? Daik daik dalam minu ayam khusyuk, kudu ayam gedepak korang. Allah itu dengar, mual katanya khusyuk. Allah itu dengar, mual katanya khusyuk. Terus, nomor hiji, lamun ayam khusyuk, khudurul qalbi. Hadirna hati, hadir hati kana naon lima anil qiraah. Kana arti bacaan secara global. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wenya hata artina secara global we bahwa alhamdulillah itu adalah alatul hamd atau alatul syukur. Hamdu itu adalah ungkapan syukur atau ungkapan muji ke Allah. Itu secara global. Cukup tak khudurul qalbi. Ketika menghadirkan qalbu, maka seluruhnya dilengitkan tina hati. Naon bae nu aya kaitana jeung urusan dunia dilengitkan. Ulah ingat kana urusan dunia. Sampai bahwa ayah dalami ahli zuhud di satu daerah. Benar-benar zuhud. Bahkan ku zuhud-zuhudnya dahar pas-pasan. Ku zuhud-zuhudnya dahar pas-pasan. Subhanallah. Ayah muridnya. Kemana bayang turken kata ulama zuhud. Ahli sufi. Terus dituturkan. Nah dinaiki waktu. Muridnya ngadang ada seorang ahli sufi, ahli juhud di satu daerah. Muridnya izin, tuan guru abdi hayam silaturahim kasaha ka kiai fulan. Waduh, aku eta mah babaturan aman. Mangga kitu arek silaturahim. Tapi ana pesen. Pesen naon aman? Penta nasihatna kumaha carana zuhud. Begitu datang begitu. Assalamualaikum naros-naros tu imahna Allah dilembur mewah imahna bisa menaikin emang ke 10-an miliar lah. Begitu tinggal imahna ya Allah ya salah tante ya tante jangan juhud ningali ke tukang imana lamun zaman ayah nama mobil barata ya Allah ya gini ente saipat jem kadengek nak ya jalan juhud ente mikirkan dunia tapi kok dunia nak lomba harta nak lomba begitu ditaros ke kiai tanya antosane begitu sering datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid si anu ya. Kaget kan? Ya Allah, murid nyaho. Begitu maka kalau begitu kajero leuwih aneh deui. Sebab seluruh ornamen nu aya di eta imah can pernah manehna ningali. Bapak sorang geus mah munggah haji ningali Masjid Madinah gitu lah. Jadi salat teh geus ngetumpul lah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Masjid. Palingan si Pak Haji ada emas begitu ya. Kemalam balik mawa emas ya. Oh gini kayak manuk hibar di jero masjid. Mantap. Pangju aku jago raja lemak sholat di Madinah. Mual bisa lamun terlulutan. Lulutan bisa bilang duluan sholat deh. Hari terlulutan masih dihantar menjadi luhur. Jadi macam pernah orang manggih asek ya. Paling banter ke hayam di talian. Ya Allah. Nah, ini kali di subuhan ke semua yang Allah nilai nak. Subhanallah. Begitu datang kalinya
apa yang terjadi. Begitu di pejahan kuring murid, ayah naon minta nasihat supaya jujur. Diberilah nasihat, kia. Bejakin ke guru mana latihan juhurnya. Ya Allah, apa dia ada ya? Jerman minta ke guru, ayo latihan juhur mana yang ngeru karena lo mah iya kan bertolak belakang. Balik, begitu balik ayah senang ke amat kita latihan juhur. Jadi mohon emang mana ahli juhur anjen salah nilai. Udah ditinggali harta kamu ujuk-ujuk nah harta lulumpatan kelaminna tapi itu aja di hati. Jadi Allahumma ja'al amwalana fi aidina la fi qulubina. Ari amal mah ayeuna keur eueuh di hati mah aya bae tak itu tah di hati aya itu mah nu lumpuh eueuh di hati. Dan salahnya mah itu meta kalau meta dibere lawan baik tuh. Jadi juhud teh berarti lain berarti juhud samping nama lar sokona bere temukanan lawan lain silahkan harta apa bahkan Allahumma ja'al amwalana fi aidina aid dunia na fi aidina berarti harus digenggam tapi la fi qulubina tidak ada di dalam hati. Eueuh di hati. Contoh anu paling dominan. Orang yang zuhud boga pamajikan dua. Kali-kali babaturan nanti pamajikan mau. Kadieu-kadieu itu ditolak. Pamajikan akan ditolak di dibarekeun. Coba urang kitu mah. Ternyata zuhud. Urang mah boro-boro dong geus pengantin ka anu ngajang. Malah pasea. Isya teu ngahormat kae. Majelis tengah hormat, subhanallah. Dan dia lima syaratil khusu. Nomor kahiji untuk khusu adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi ngahadirkan seluruh bacaan surat. Tanpa semua bisa, lamun teu bisa ngaji mah. Alhamdulillah artinya iya karena kedua iya tersayina artinya. Nah untuk khusus nomor kedua, cekina kita kita iya ulumuddin. Nuka dua adalah at-tafahum, memahami kandungan-kandungan zikir dibaca di dalam sholat dari berbagai versi pendapat ulama. Tentu itu ada ya. Lamun tadi masih secara global, lamun tafahumah memahami ayat dari berbagai kalangan pendapat ulama. Tadi tiba-tiba entering secara global, tapi tafahum kedua, memahami. Oh alhamdulillah, alat untuk memuji. Oh tina alhamdulillah, ayat opat puji. Macam-macam ketika orang baca alhamdulillahi rabbil alamin ayat apa tak hadir ketika orang asyhadu an la ilaha illallah ayat kabeh dihadirkan seluruh wujud di dalam bako dan seterusnya ini secara tafahum memahami seluruh kandungan-kandungan dibaca orang. Orang kan boro-boro tafahum engkai hudurul qalbi wajhi inni wajjahtu wajhiya lilladzi nahon artinya tanyaw atau di waktu sholat rabbim firli dituntunganku wa'fu anni ikan rabbim firli kata hampura wa'fu anni hampura kene nan bedana rabbim firli di wa'fu anni. Lamun gofar diampura tapi tidak dihapus, lamun afun diampura dihapus ke wisata. Nah itu dalam rangka tafahum. Nah semuanya tafahum ditingkatkan untuk hudurul qalbi
ikir jalmi-jalmi anu hayang angsur ka Allah. Nu katilu na adalah at-takzim. Naon cenah? At-takzim. Naon takzim teh? Ngagungkeun zat Allah. Tapi ulah langsung nyenter kana ngagungkeun zat Allah. Tempoheula diri urang. Urang adalah manusia hina di hadapan Allah. Ku hina ga urang, maka akan ngagungkeun zat Allah. Jadi cara untuk mengagungkan zat Allah, caranya bahwa urang adalah hina, boro-boro di pandangan Allah, di pandangan manusia, lamun dibolehkan akhlak-akhlak urang, perilaku urang, kada halan urang dibolehkan ke Allah, urang mulai ngahap urang. Hina. Nah, kuala lagi itu takzim ketika sholat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa kia, termasuk hari sholat bisa kia. Padahal tadi boleh kirkan dari Allah. Namun orang kabin ini boleh kirkan. Boro-boro Allah, boro-boro tentang apa majikan orang yang lupat. Jadi misalnya kia ini kan yang baik. Tuh, cuman ngomong-ngomong itu terapat di lukwe. Ternyata di rumah. Nah iya, jadi ngahinakan diri kakar kaya takzim. Ayah ditakzimi zabdi, ngagungkan dengan zat Allah. Maka ngadorong kada khusus nuka opatna. Sambis dan takzim adalah haibah. Ayah haibah, ayah khasyah. Haibah siang, khasyah siang. Ngan lamun haibah siang ku kewibawa anak. Awas. Haibah itu siang ku kewibawa anak. Ku kebesaran Allah. Haibah. Mual ayah takzim, mual ayah haibah tanpa ayah takzim. Tapi lamun khasyah. Urang ka orang siang. Urang ka maung siang. Siapa orang kau rai? Lain ku agung kau rai. Ayah ku lah dari orang. Tak siapa orang kau rai? Lain hebah orang. Tapi namun orang menghadap para ulama-ulama besar, ngapokaan orang kasian karena hebah. Nah, tapi kadang lain hebah. Ayah orang silaturahim itu bunga siat emang kenal. Kiai tahun ahlak orang. Dan itu mah lain itu kan. Ya, kasih yang serangan itu orang mesti kaya kawan itu orang juga itu benar karena itu gitu ya kan ya. Mungkin asal diajak ke kiai lah orang mampu masuk lah yang di luar lah yang emang benar kiai itu sopak mual kaya kawan. Nah jadi haibah bikin nambah kekhusuan ibadah kurang al khusu ibadah kurang sedesna haibah nomor kalimat. Nah nomor kalimatnya ar-raja. Jadi ketika sholat dina ihya ulumuddin ar-raja harus punya harapan menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurbana harapan minta ridho ke Allah. Mual minta orang ke Allah keriduan Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatar do. Lamun Allah nanti agung. Mantap weh. Ketika Nabi Musa bisa dakwah ke Firaun. Firaun nanya, sebetulnya mau apa kamu Musa ke sini? Untuk mengenalkan Tuhan. Apakah anda tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah salah? Tuhan itu saya. Ana rabbakumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Tuhanmu siapa? Cik Nabi Musa, Tuhanku adalah khalaqas samawati wal ardh yang menciptakan langit dan bumi. Lamun dina salat mah wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Fatara itu wajhtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku lillazi kepada
kepada zat Allah, faktor samawati wal ardo, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kumaha Fir'aun? Ya, Tuhan aya di dunia kuri. Tuhan di langit. Walaupun kitu, kuri ngare kenalan teh ka sumpah Tuhan ka. Itu cek Fir'aun. Kuri ngare nyieun sagedung pencakar langit, nyieun lah piramid. Tah eta judulna piramid teh arek naek ka langit. Subhanallah. Kan menang segitu doang. Arek naik ke langit tujuan apa? Nah begitu hujah, maka Nabi Musa mengatakan memakai dalilnya, kalau memang Anda Tuhan, oyot-oyot Anda Tuhannya siapa? Berarti emang Tuhan, sebab Tuhannya kekara kita dilanjut. Jadi ngaci awan kekara kalah, terjadilah peperangan. Tuhannya keras. Jadi untuk kudu memakai dalil macam-macam, untuk kudu memakai dalil, itu Tuhan oyot mana salah? Nggak Fir'aun dikata Tuhan oyot masalah. Sebab manehna Tuhan, Tuhannya kekarakatan. Jadi ar-raja mengharapkan rahmat Allah. Jadi walaupun kurang membuat dosa, tetap harapkan kepada rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin wala tai'asu min rahmatillah. Arek dosa lobake tetap pula putus dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngan asa era lamun teu digawe hayang meunang rahmat Allah. Maka digawe aja nu khusyuk. Ieu salat nu khusyuk sakarep aya roja. Lalu terakhir hayang khusyuk teh nu kagenep al-haya boga kaena ka Allah.